Okay, di konten selanjutnya ini aku mau buat konten lagi guys, balapan Kodrat vs Ninja Biru guys. Kita mau balapan di sawah guys. Ya kan kemarin Kodrat vs Satria Bapak itu menang guys. Sekarang lawan Ninja Biru guys. Okay, enggak usah pakai lama guys ya. Kita mau menuju tempat setarnya seperti kemarin. Setarnya mau di sana ya? Hah? Setarnya? Setarnya terserah sih. Setarnya boleh. Ya, kita start di sana aja lagi guys ya. Kita ngukur jalan dulu nih. Ini kontaknya mau jatuh nih guys. Soalnya gue takut kalau pakai ninja guys, soalnya nggak pernah pakai ninja ya guys ya, biasa pakai FU sama Kodrat ini. Kalau pakai ninja kayak agak beda rasanya gitu guys. Dan si Kodrat sudah siap berada di setar ini ya guys ya. Kita nunggu si Ninja Biru si punya sirun guys. Jalannya seberapa ya ini? Harusnya ngatur jalan dulu nih guys kemarin ya guys ya. Oke, kita lanjut balapan lagi. Kita 20 meter lagi guys yang kemarin ya guys ya. Ini Ninja Biru vs Kodrat guys. Kalian dukung yang mana guys? Jangan lupa teman-teman di box video sebanyak ya. Karena ini konten belum selesai, kalian pilih dulu yang menang siapa dan kalah siapa guys. Oke? Oke. Sudah siap. Ya yuk. Tengah sekitar di sekitar nanti. Sekitarnya emang bener kan ya guys ya? Nah, di sini di mana? 50 meter. Nah, 20 meter aja. Jadi 20 meter. Jangan panjang-panjang. Panjang-panjang ya guys ya. Hmm. Berapa res nih? 2 res. 2. Yaudah, 2 res ya guys. Yang kemarin 1 res, sekarang kita 2 res. Kodrat vs Ninja Biru guys. Ditonton banyak banget coba guys. Soalnya nggak ada kamera dari depan ya guys ya, kamera cuma satu ini guys. Gak kayak kemarin waktu VS Satria Bapak itu ada kamera satu lagi ya guys ya. Jadi bisa buat bantuan, sekarang cuma kamera satu guys. Ini baru satu res pertama nih. Udah dua, satu-satu. Jangan kamera yang ini nggak ngelihat, soalnya ini tadi cuma berdiam di sini, nggak dari samping kamera ini ya guys. Jadi nggak ngelihat waktu finishnya. Sekarang ini di double aja ntar, yang penting jadi konten ya guys ya. Jangan lupa subscribe. Ini res yang pertama, kita mau res lagi guys. Tapi ini habis hujan ya guys ya, jadi kayak gini coba lihat, marah-marah gini. Kan depan dan belakang. Jadi dari setar coba lihat ini maraknya hampir. Ini sampai sana melarang 10 meter gitu coba lihat. Ini setar dari sini ya guys ya. Coba lihat larakannya. Jauh banget, hampir 10 meter guys. Dan ini 20 meter, jadi yang 10 meter itu ngelos doang gitu guys. Kenapa kalau main di sawah itu gatel ya guys ya? Takut bermerah-merah ntar nih guys. Gatel, coba lihat. Pada kayak ketunyok-tunyok pari guys, si gila guys. Jadi pada banget-banget lagi ya, di nubi hati sembarang sih. Yaudah kita lanjut lagi yuk. Kamu mau kasih jok ini? Bisa. Nih. Ini kita jok ini kok. Harap. Harap. Harap.
kae cil di pasiti ini kue gue mau ketabrak udah sehingga ya orang lah apa? Dan orang kayak begini lagi pas balapan karo setre bapaknya lagi, hah? Masih lagi? Morning ya, ya orang dari setara lah marah marah banget, ya soalnya lemah, telas gak soal garing. Gitu aja. Pak, ih bocil kan jangan cil, ah jangan cil. Ya apa pak? Apa? Ah jangan terus. Kan jangan ini kau cerat kau. Aduh, yuk kita race satu kali lagi guys. Soalnya kalau bus start langsung gini guys, coba lihat roda belakang langsung gitu, jadi kayak nggak ada itu ya guys ya, nggak ada sensasi langsung melarang gitu kalau jatuh guys. Kalau ini sangat langsung apa limit ya, limit langsung ini. Aku buat konten intinya itu untuk menghibur kalian semua penonton setiap Magis Gawang. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel Magis Gawang dan juga jangan lupa follow Instagram Magis Gawang. Sekali lagi ada link di deskripsi guys ya. Jangan lupa subscribe channel Cafe Mustafa. Oke, kita lanjutkan ke video selanjutnya.